Selanjutnya, kita ikuti sambutan Ketua Pengurus Pusat Jaringan Kiai Santri Nasional yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rozikie MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih sunate ping telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama-sama, penjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, Ketua Dewan Penasehat JKSN, sekaligus beliau Ketua Umum Perguno dan juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang ada di Surabaya dan juga di Pacet Mojokerto. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama yang hadir, saya tidak hafal satu persatu, dan yang kita saksikan bersama-sama tadi Gus Karim yang sudah bercerita panjang karena beliau adalah gurunya Bapak Jokowi, guru ngaji. Yang kami hormati ibu-ibu yang hadir ini hampir 90% ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama. Mestinya ibu panjenengan sebenarnya ingin sekali hadir di tempat ini. Sinten ibu panjenengan? Umul Muslimat, inggih menika Ibu Khofifah R. Parawansa. Beliau sebenarnya ingin sekali setiap ada deklarasi beliau bisa hadir, karena baru saja dilantik sebagai gubernur, baru berumur 2 minggu. Jadi kalau meninggalkan tempat rasanya beliau enggak enak begitulah, apalagi kemarin ada sedikit musibah, walaupun sekarang sudah bisa pulih kembali. Alhamdulillah atas doanya semuanya, mudah-mudahan beliau bisa memimpin khususnya di Jawa Timur. Beliau ala gubernur perempuan khususnya Ummul Muslimat memimpin Jawa Timur, didoakan mudah-mudahan sukses. Kalau sukses, apa ibu-ibu tidak ingin ibunya ini memimpin yang lebih tinggi lagi? Memimpin yang lebih tinggi lagi ingin apa enggak ibu-ibu? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa saya hanya ingin cerita sedikit tentang keberadaan dari jaringan Kiai Santri. Jaringan Kiai Santri awalnya adalah untuk mengawal pilihan gubernur Jawa Timur, yaitu calonnya Ibu Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Mas Emil Ilistianto Darda. Awalnya dari situ. Nah, jaringan Kiai Santri ini dilahirkan, diinisiasi oleh beliau, penjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Akhirnya berhasil, kemudian melihat setelah itu ada pilpres. Setelah melihat pilpres ada 2 calon. Calonnya calon nomor 1 dan calon nomor 2. Tadi sudah banyak disinggung bahwa melihat calon nomor 1 kok lama sekali, kok belum ada yang gerak. Jangan-jangan nanti yang namanya Rois Am PBNU yang bersedia menjadi wakil presiden dicalonkan. Mari kita awali
teman-teman dari struktural Nahdlatul Ulama mungkin masih rikuh pada waktu itu, maka jaringan kiai santri dinaikkan. Ayo kita bergerak bersama-sama untuk warga Nahdiyin khususnya dan juga semuanya yang ingin bersama-sama. Maka deklarasi pertama berada di pondok pesantren beliau Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, kemudian direspon sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, NTB, kemudian provinsi yang lain bersama-sama untuk memenangkan yang namanya paslon nomor satu agar NKRI ini tetap berada bersama-sama yang namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jangan sampai Ahlus Sunnah Wal Jamaah akan hilang dari permukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita warga Nahdiyin hukumnya wajib untuk memilih paslon nomor pasangan Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf. Alhamdulillah sebenarnya kalau Jawa Tengah ini pada Pilpres yang lalu sudah memperoleh kemenangan yang luar biasa dibanding Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Maka pada saat ini harapan kita di samping Jawa Timur kita akan mencoba untuk memberikan kemenangan yang signifikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di Jawa Tengah ini kalau hanya 75% barangkali masih kurang kemenangan ini. Bagaimana para ibu-ibu, para kiai, bersama-sama kita memenangkan di Jawa Tengah untuk paslon nomor satu. Berapa persen? Ya, kembali kepada kesaksian dan kesanggupan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah berhari-hari beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin, karena kalau melihat namanya bukan asli Jawa Timur beliau ini. Beliau adalah asli dari Jawa Barat. Beliau sudah garap Jawa Barat dan insya Allah surveinya sekarang ini di Jawa Barat sudah 50-50, bahkan lebih sedikit dari pasangan sebelah. Insya Allah kalau Jawa ini sudah 70%, maka seluruh Indonesia semuanya akan mengikuti. Dan keinginan kita Indonesia maju, Indonesia ahli sunnah wal jamaah, maka akan terwujud bersama-sama dengan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saja yang bisa kami sampaikan karena masih ada tausiah dari beliau Kiai Haji Asep Saifuddin Halim dan waktunya ini juga sudah cukup siang. Mudah-mudahan panjenengan semuanya masih sabar untuk mendengarkan dan mengikutinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wallahu almuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.